pasukan Selangor. Dari Stadium MBPJ, saingan Liga Super, pertembungan di antara Selangor menentang Negeri Sembilan. Untuk kedua-dua pasukan memburu kemenangan. Selangor memburu kemenangan yang kelima. Negeri Sembilan mahu menghasilkan kejayaan ketujuh mereka pada perlawanan yang ke-14 dengan Harrison Kayon, penyerang import pasukan Selangor dari Brazil, diharap mampu meledak malam ini untuk membawa kejayaan kepada pasukan Gergasi Merah. Satu perlawanan yang diramalkan sengit di antara kedua pasukan sebentar nanti. Baiklah, terlebih dahulu, ayuh kita menunjukkan prestasi yang agak baik. Bermula perlawanan separuh masa pertama, saingan Liga Super di antara Selangor menentang Negeri Sembilan di Kelana Jaya. Si kuning hitam di sebelah kanan. Berlaku pelanggaran di sana. Satu pelanggaran berlaku di tepi padang di awal perlawanan separuh masa yang pertama, yang baru bermula lebih kurang 40 minit, 40 saat. Perhatikan pelanggaran yang melibatkan Muhammad Zamri Ramli. Mukhairi Ajma. Nur Hakim Hassan, Selangor mengasah. Oh, satu hantaran yang baik dilakukan oleh Nur Hakim Hassan, namun Brandon Gunn dan juga Kayon terlepas. Jika dilihat dari, oh, Kayon berjaya merampas peluang untuk Kayon, dan itu dia gol. Oh, sedikit alpa nampaknya Regulon. Karpan itu digunakan sebaik mungkin oleh Kayon untuk meletakkan Selangor di depan seawal minit yang ke-7 ataupun ke-8 permainan. Pemain ini memang pantas. Jaringan gol yang ke-11 secara peribadi dilakukan oleh Harrison Kayon, pemain import Selangor dari Brazil. Tertewas Ahmad Syihan Hazmi. Sesuatu yang tidak diduga. Perhatikan bagaimana umpanan awal yang dilakukan oleh Kuzaimi. Kunon mungkin kelihatan sedikit yakin dan cuba untuk mengelirukan Kayon, namun Kayon bijak merampas kawalan yang dilakukan oleh Hergulon dan akhirnya menghukum benteng pertahanan Negeri Sembilan untuk gol pertama Selangor. Satu sepakan ke penjuru kanan yang baik untuk menewaskan. Gerakan yang tidak menjadi dari Gustavo. Brandon Gunn, Captain Selangor. Offside, bukan Kayon. Tidak offside di sana, Gustavo. Gustavo, apakah berlaku kekasaran dari Alexander Jakwa? Rul Nazim. Tarikan yang dilakukan oleh Omid Nazari ke atas Syahrul Nazim untuk satu lagi sepakan percuma memihak Selangor. Bek pertahanan muda berusia 22 tahun yang merupakan tonggak skuad bawah 23 tahun kebangsaan. Syahrul Nazim Zulpaka semakin memastikan bahagian bek tengah Selangor dikuasainya. Oh, bagaimana? Ada tiupan whistle sebelum itu. Tandukan Baha Abdul Rahman nampaknya tidak diterima pengadil. Oh, gol. Oh, jaringan itu diterima. Sambil pengadil kelihatan juga memberikan isyarat supaya pegawai perubatan Selangor masuk, seperti Nur Hakim Hassan mengalami kecederaan. Berlaku perang mulut, pergeseran di antara pemain kedua pasukan di sana. Pengadil perlawanan kita, Fitri Maskon, kelihatan mengubah keputusannya untuk membenarkan jaringan itu. Apakah jaringan diterima, dipantah oleh pemain-pemain Negeri Sembilan?
Fitri Maskon cuba menjelaskan sesuatu dan memanggil kapten kedua pasukan untuk menerangkan situasi. Nasrullah Hanif dan juga Brandon Gunn diberi penjelasan oleh pengadil perlawanan berpuas hati dengan keputusan. Perhatikan sekali lagi bagaimana tandukan itu dilakukan. Biarpun Nur Hakim Hassan kelihatan ditolak sebenarnya tadi berlaku. Oh, apakah Nur Hakim Hassan dikasari dan membawa kepada tiupan whistle yang dilakukan oleh Fitri dan diikuti tandukan yang dilakukan oleh Yazan Al-Arab sebenarnya. Jadi sana ataupun keputusan yang berlaku di tepi padang. Fitri Maskon berbincang sesuatu bersama dengan Zulkarnain Zakaria. Permainan tiba-tiba bertukar wajah ketika ini. Apakah yang cuba dijelaskan oleh K-Devon sambil Michael Fichtenbeiner, jurulatih pasukan Selangor dari Jerman ini, tenang mengikuti. Dari pelawanan Fitri Maskon memulakan aksi sebarang masa yang kedua di Kerana Jaya. Selangor mendahului Negeri Sembilan 2-0 di sebarang masa. Oh, dikawal oleh Captain Owl. Tidak ada kekasaran yang dilakukan oleh Ahmad Syian ke atas tet. Bekas pemain Accra Lion dalam Liga Bola Sepak di Ghana. Fazri naik ke atas. Cantik backheel yang dilakukan Syahid Basha. Ada terjahan permainan bola di kaki Zamri Ramli. Oh, terlepas. Bagaimana? Sepakan percuma. Oh, satu situasi yang berbahaya untuk pasukan Selangor melalui jarak sepakan pencatu gol. Mau mencari gol pertama untuk Negeri Sembilan. Kuizami juga ada di sana. Gustavo! Gol! Oh, satu sepakan yakin dilakukan oleh Gustavo Dos Santos. Bergembira penyokong-penyokong pasukan Negeri Sembilan di Stadium Majlis Bandaraya Pekaling Jaya. Gol yang dinantikan, gol semangat untuk mereka mengejar kedudukan semasa sudah pun diperolehi. Sungguh baik sepakan Gustavo Dos Santos. Dia berjaya menewaskan Benteng dan turut berjaya menewaskan Sam Samuel. Benteng yang dibina itu berjaya diatasi, dilepasi oleh Gustavo Dos Santos. Jadi Negeri Sembilan menjamakan. Kalau itu Kayon, percubaan menarik. Dan kali ini pemain kebangsaan Ahmad Kuzami P yang akan mengambil sepakan ini. Ahmad Kuzami tandukan di sana dan itu dia gol. Gustavo Dos Santos menindahkan sepakan percuma Ahmad Kuzami P. Bergembira penyokong-penyokong pasukan Negeri Sembilan di Kelana Jaya. Gustavo, gol pribadi yang kedua dari pemain import pasukan Negeri Sembilan dari Brazil itu. Dia membuka jersinya. Tindakan yang boleh mengakibatkan dia dilayangkan kad. Namun perhatikan sepakan yang baik dilakukan oleh Ahmad Kuzami. Tiada challenge yang benar-benar menjadi diberikan oleh benteng pertahanan pasukan Selangor. Dan Gustavo menggunakan hantaran lintang Kuzami untuk menghulurkan kepalanya untuk melakukan satu tandukan cleansing header, boleh kita katakan. Cantik sepakan percuma Ahmad Kuzami. Dan baik tandukan yang dilakukan oleh Gustavo. Oleh Omin Dansari tadi. Isudin. Sambut. Oh, Sean cantik. Oh, menarik. Sean Selmeros. Pemain gantian pasukan Selangor. Satu sepakan yang begitu baik dilakukan oleh Sean Selmeros. Dia merupakan bekas pemain Selangor. Satu sepakan lencong yang sama sekali tidak diduga oleh Sam Samuel. Oh,
sungguh menarik kebangkitan yang ditunjukkan oleh skuad Hoping Jam Hoping ini. Sepakan yang pantas dilakukan oleh Charles Alvarez. Tiga sentuhan disusuli dengan letakkan ke penjuru kiri terpaku dibuatnya Sam Somerville. Perhatikan, satu sentuhan, dua, tiga, dan dilepaskan rembatan itu. Negeri Sembilan bangkit dari ketinggalan. Mereka kini mendahului pasukan Gergasi Merah di gelanggang lawan. Sungguh menarik jaringan Sean Selvarage. Adil bersedia untuk meniup whistle. 3 minit masa sudah pun dilewati. Dan akhirnya Fitri Maskon, pengadil perlawanan, menamatkan pertarungan dramatik di Kelana Jaya. Menyaksikan skuad Rusa Hobing Jang Hobing bangkit menenggelamkan kekuatan Gergasi Merah di laman lawan dengan kemenangan bergaya 3-2. Gustavo menjaringkan 2 gol dan diikuti